Sementara itu, berikutan kebimbangan kes coronavirus yang dikesan di negara China, yang kini 9 orang disahkan meninggal dunia, manakala 440 lagi dijangkiti virus tersebut. Langkah pemantauan di pintu masuk negara diperketat bagi mengelak penularannya. Di Johor, saringan masuk dilakukan di 12 pintu masuk negara melibatkan darat, laut dan udara. Menurut Esko Pendidikan Kesihatan dan Sumber Manusia Aminul Huda Hassan, setiap pelawat dari luar negara khususnya China akan disaring melalui kaunter imbasan terma. Jelasnya rakyat tempatan yang melawat negara tersebut juga akan disaring. Pertama sekali bagi kita lah untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan sihat, jaga kebersihanlah itu yang pertamanya. Yang keduanya, pastikan usul di kalangan semua, macam contoh di sini tadi datang kumpulan daripada Guangzhou. Semua petugas-petugas pembersihan akan bersihkan laluan dia secara serta-merta. Lepas dia lalu je, kita bersihkan. Maknanya untuk memastikan kalau ada mungkin pakaian dan sebagainya, sebab dia bukan saja tubuh badan akan disemak, termasuk juga barang-barang. Barang-barang dia punya barang lah. Dia akan scan menggunakan peralatan yang munasabah untuk dapat kesan tentang penyakit tadi. Beliau mengadakan lawatan dan pemeriksaan fasiliti saringan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Senai.